Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan fikih yang berkaitan dengan puasa, dan telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya tentang keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan, dan sebagai seorang muslim hendaknya menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga Ramadan berakhir dan dosa-dosa dia bisa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kita di sini ingin membicarakan tentang fikih ringkas yang berkaitan dengan puasa. Puasa dimulai dengan ibadah ini dengan niat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kegiatan pertama orang yang berpuasa itu, dia itu harus niat. Dan niat puasa Ramadan karena ibadah puasa Ramadan itu adalah wajib, yaitu puasa wajib, maka niatnya itu dimulai malam hari sampai subuh. Sebelum subuh itu harus sudah punya niat. Siapa yang dia itu belum ada niat, maka puasanya batal. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh meniatkan walaupun subuh itu sudah muncul atau terbit fajar itu sudah mulai ada. Jadi intinya kegiatan pertama yang harus kita jalankan ketika kita puasa itu, kita itu harus memiliki niat. Dan wallahu alam, pendapat yang paling kuat niat itu setiap malam. Sehingga kalau seandainya besok itu kita mau puasa, maka malam nanti kita harus sudah ada niat. Dan niat itu harus terus berjalan sampai sebelum subuh. Dan besoknya kita niat lagi. Besoknya nanti niat lagi, terus seperti itu sampai kita menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian puasa itu nanti dimulai sejak terbit fajar. Sejak terbit fajar itu sudah mulai dimulai puasa kita. Dan dahulu itu ibadah puasa itu lebih berat daripada kita. Karena syariat puasa pada zaman dulu itu dimulainya bukan waktu subuh. Tetapi puasa pada zaman dulu itu dimulai ketika orang itu tidur di malam hari. Sehingga siapa yang di malam hari sudah tidur, maka dia sudah mulai puasa. Itu kalau zaman dulu. Sampai ada seorang sahabat namanya Sirmah Al-Ansari. Beliau puasa. Ketika dia itu berbuka, rupanya di rumah itu gak ada makanan. Akhirnya dia itu bilang sama istrinya, apakah engkau itu punya makanan untuk buka kita? Istrinya mengatakan gak ada, tapi nanti akan saya bikinkan, nanti akan saya carikan. Karena suaminya itu dia sebagai seorang petani, sehingga dia itu capek dan lelah. Akhirnya ketika dia itu menunggu istrinya pulang, Sirmah itu ketiduran. Istrinya pulang dalam kondisi Sirmahnya itu sudah tidur. Akhirnya istrinya membangunkan suaminya, kemudian mengatakan, khaibatan laka, celaka kamu ya Sirmah, kenapa kamu tidur? Yaitu kalau kamu sudah tidur, berarti kamu gak boleh makan lagi, kamu tidak boleh apa-apa. Akhirnya Sirmah itu lanjutkan lagi, yaitu dia berarti gak makan gak minum karena ketiduran, kemudian lanjut puasanya sampai pertengahan siang, pingsan Sirmah ini. Akhirnya dia pingsan, ketika sudah pingsan, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan keringanan, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh bagi kalian di malam hari itu untuk berjumpa dengan istri kalian. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyatu minal khaytil aswadi minal fajar.
Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Yaitu setelah itu keringanan, diberikan keringanan, berarti boleh orang itu makan minum sampai batasannya itu sampai fajar. Kalau zaman dulu itu batasannya sampai ketiduran, kalau sekarang itu batasannya sampai fajar atau sampai subuh. Dan bagaimana kalau seandainya kita ini, kita sudah mau niat puasa, tapi kita itu bangunnya terlambat. Kita itu bangunnya terlambat, sehingga ketika kita sedang makan atau ketika kita sedang minum sahur, tiba-tiba mendengar azan. Kita mendengar azan. Kan Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan makan minum sampai jelas pembeda antara benang putih dengan benang hitam, yaitu sampai waktu fajar. Terus bagaimana kalau seandainya kita itu sedang makan, kemudian setelah itu kita itu mendengar azan? Maka alhamdulillah Allah memberikan keringanan kepada kita. Demikian juga Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita. Boleh ketika makanan itu sudah di tangan kita, kita itu boleh menyelesaikan sampai kita selesaikan makanan itu, walaupun sudah mendengar azan. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida'a." Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, dalam kondisi makanan itu di tangannya, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka jangan dilepas atau jangan ditaruh makanan itu sampai dia itu menyelesaikan hajatnya, yaitu sampai dia itu selesai makan, selesai minum. Pernah juga Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Uqimatish shalatu wal ina'u fi yadi Umar." Azan dan bejana itu di tangannya Umar. Faqala, kemudian dia tanya sama Rasulullah, "Asyrabuha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, boleh enggak saya minum minuman ini?" Dan itu sudah azan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Boleh. Fasyaribaha, akhirnya setelah itu Umar itu minum. Ini berarti bahwasanya di sini intinya kita itu mulai puasa itu ketika sudah terbit fajar atau kita mendengar azan, kecuali bagi orang yang dia itu memegang makanan, dia memegang makanan dan belum selesai, maka boleh bagi dia untuk menyelesaikan makanannya sampai selesai. Sedangkan mengawalkan untuk puasa, masih mengawalkan itu, dia itu sudah mulai puasa sebelum subuh, atau yang dikenal dengan kita dinamakan dengan al-imsak, dinamakan dengan al-imsak. Biasanya kalau di kita itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh mereka sudah menahan makan dan minum. Kalau al-imsak seperti yang dikerjakan di kita, yaitu mereka itu berarti puasa sebelum waktunya, mereka itu sudah mulai puasa. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Minal bida'il mungkaroti mahadatha fi hadha zaman." Termasuk bid'ah yang mungkar adalah apa yang terjadi muncul di zaman ini. Min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri, yaitu ketika azan kedua salat subuh dikerjakan sebelum fajar. Binah wa thuluthi sa'atin fi Ramadan, seperti sepertiga jam atau 20 menit sebelum waktu subuh itu sudah diazani. Wa itfa'ul masabihi allati ju'ilat alamatan litahrimil akli wasyurbi alaman yuridu siyam. Demikian juga kebiasaan mematikan lampu sebagai tanda haramnya makan minum bagi orang yang mau puasa. Yaitu 10 menit, 15 menit, 20 menit sebelumnya. Zaman mimma ahdathahu annahu lil ihtiyati fil ibadah. Mereka menganggap itu adalah ihtiyat untuk menjaga-jaga. Setelah itu beliau mengatakan ketika sudah terjadi seperti ini, akhirnya kata beliau, fa'akhorul fitra wa ajalu sah sahur. Akhirnya nanti mereka itu mengakhirkan buka puasa dan mereka itu mengakhirkan sahur dan mereka itu jadi sahurnya itu diawalkan dan bukanya itu diakhirkan.
Jadi dibalik dari sunnahnya Rasulullah. Wa khalafu sunnah, kemudian setelah itu mereka menyelisih sunnah, falidzalika qalla anhumul khair. Ketika mereka sudah menyelisih sunnah, akhirnya sedikit sekali kebaikan mereka. Wa kutharu fihim syarr, dan akan merajalela kejelekan pada diri mereka. Wallahul musta'in, wallahu musta'an, dan Allah tempat pelindung. Jadi intinya kalau kita pahami di sini, berarti intinya kita itu mulai puasa itu dimulai sejak subuh. Kecuali bagi orang yang dia itu sedang makan, diberikan keringanan untuk menyelesaikan makanan sampai selesai. Tapi kalau memulai puasa sebelum subuh, itu sudah mulai puasa, yaitu sudah mulai menahan makan, minum, dan sudah gak boleh makan, maka ini perkara yang baru dalam agama. Berarti dia menambah sesuatu agama yang bukan termasuk di dalamnya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau Syekh Utsaimin belum mengatakan, hendaknya orang itu kalau sahur, sahur itu kalau memang makan besar itu diusahakan itu sebelum azan, persiapan. Misalkan azannya jam 4, misalkan ya dia setengah 4 sudah makan supaya tidak kedadapan. Tapi untuk mendapatkan sunnahnya mengakhirkan sahur walaupun dia sudah makan, minimal sebelum azan itu dia itu minum. Dia itu minum, bukan berarti kita makannya itu sebelum azan persis. Karena kalau kita makan sebelum azan persis, maka nanti malah kita itu kerepotan. Maka yang terbaik itu ya makan biasa. Ketika sudah siap ya makan, misalkan jam 3 atau setengah 4 sudah makan. Tetapi nanti ketika mau azan itu kita minum. Kita minum atau ngemil apa, sehingga kita itu bisa mendapatkan keutamaan mengakhirkan sahur. Jadi kita mulai puasa sejak terbit fajar atau subuh. Kemudian puasa kita itu berlanjut terus sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam, atau kita katakan sampai waktu maghrib, yaitu sampai kalau dilihat itu, yaitu kalau dalam riwayat itu sampai bulatan matahari itu semuanya tenggelam. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri itu yuftiru hina yaghibu qarsus syamsi. Abu Sa'id Al-Khudri itu beliau buka puasa ketika bulatan matahari itu tenggelam total. Matahari itu bulatannya itu tenggelam total. Yaitu kita katakan kalau sudah tenggelam total, maka itu berarti masuk waktu maghrib. Berarti kita puasa itu sampai waktu maghrib. Dan ketika kita itu berbuka, ketika kita itu berbuka, maka buka itu sunnahnya diawalkan. Tetapi walaupun sunnah itu diawalkan, demikian juga sholat maghrib pun sunnahnya diawalkan. Maka orang itu kalau buka puasa, batalkan puasanya itu dengan makanan-makanan yang ringan. Setelah itu nanti ke masjid sholat berjamaah sholat maghrib, kemudian setelah itu baru makan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mendapatkan semua kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan mengawalkan buka puasa, dan kita mendapatkan kebaikan mengawalkan sholat maghrib, sehingga kita mendapatkan dua-duanya. Kemudian sedikit bicara tentang sahur. Sahur itu makanan yang sangat mulia, sehingga diusahakan kita itu kalau puasa, kita itu usahakan untuk makan sahur. Jangan sampai gara-gara kita malas, gara-gara kita itu malas karena bangun tidur, atau kita itu gak nafsu makan, kemudian kita itu gak makan. Diusahakan tetap kita itu makan. Kenapa? Karena pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab itu makan sahur. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur sahar. Pembeda antara puasa kami dengan puasa Ahlul Kitab itu adalah makan sahur. Demikian juga makanan sahur itu barokah, sehingga kita itu jangan meninggalkan barokah. Sebagaimana dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, al barokatu fi thalathatin. Barokah itu ada pada tiga perkara, al-jama'atu, wal-faridu, was-sahur. Jama'ah, salat jama'ah, was-farid, yaitu makanan yang ada dagingnya, was-sahur, dan makan sahur. Nah itu Rasulullah itu pernah ketika beliau itu ingin makan, maka Rasulullah mengatakan, innaha barokatun a'takahumullahu iyaha. Sesungguhnya ini adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, fala tadu'uha. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Maka kita itu usahakan jangan sampai kita itu meninggalkan makan sahur. Dan siapa yang dia itu makan sahur, maka dia itu di
didoakan oleh para malaikat. Malaikat senantiasa selawat bagi orang-orang yang dia itu makan sahur. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau berkata, beliau bersabda, as-sahur aklatu barokatin. Sahur itu adalah makanan barokah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun cuma sekedar satu teguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Sehingga maksudnya di sini sahur itu makanan yang mulia. Makanan yang mulia, makanan yang barokah, sehingga kalau kita puasa usahakan kita itu sahur. Dan sahur yang terbaik itu adalah makan kurma. Itu sahurnya orang mukmin. Sampai Rasulullah mengatakan, nikmat sahuril mukmin at-tamru. Sebaik-baik makan sahur bagi orang mukmin itu adalah kurma. Kalau memang kita itu pengen makan berat, misalkan nasi dan yang lainnya, boleh, enggak apa-apa. Boleh. Tetapi kalau kita pengen mendapatkan sebaik-baik makan sahur, itu kita makan kurma. Kalau memang tidak mau kita itu makan, misalkan kita tidak mau makan atau memang makanan enggak ada di rumah kita, maka minimal kita itu minum, kita bangun di waktu sahar, kemudian kita itu minimal minum. Karena Rasulullah mengatakan tasahharu walau bijur atimain. Sahurlah kalian walaupun sahurnya kalian itu hanya cuma dengan minuman. Ya itu tidak ada masalah, yang penting jangan ditinggalkan. Sahur itu jangan ditinggalkan. Kemudian sahur itu sunnahnya nanti diakhirkan. Sahur itu sunnahnya diakhirkan, tapi kita sebutkan bukan berarti pas sudah mau akhir baru kita itu sahur, bukan. Enggak ada masalah sore itu sahur itu sebelumnya, tetapi yang penting dia itu minimal nanti minum sebelum dia itu mulai puasa, yaitu sebelum masuk waktu subuh dia itu minum. Kalau kita sudah sahur kemudian kita masuk puasa, maka ketika kita puasa itu ada perkara-perkara yang harus kita tinggalkan. Ada perkara-perkara yang harus kita jauhi ketika kita itu sedang puasa. Yang pertama yang harus kita jauhi ya semua pembatal-pembatal puasa, supaya puasa kita itu tidak batal, sehingga kita itu tidak harus mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian yang kedua yang harus kita tinggalkan itu segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahala. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, perkara yang membatalkan puasa. Nanti akan kita sebutkan apa saja yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa, kalau puasanya batal berarti nanti harus diqadha di hari yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak membatalkan puasa tapi bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi terkadang pahalanya hilang. Terkadang pahalanya hilang sehingga banyak ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'athas. Terkadang banyak orang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia mengamalkan amal-amal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Oleh itu kalau kita itu sedang puasa, maka jauhi amal-amal yang bisa membatalkan puasa atau amal-amal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Sehingga puasa kita sah, kemudian yang kedua, dan kita itu bisa mendulang banyak sekali pahala. Di antara yang bisa membatalkan puasa itu adalah ucapan yang kotor, atau kita mengamalkan amal-amal yang kotor, apalagi amal dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu tidak membatalkan puasa, puasanya sah, tetapi dosa dan maksiat itu bisa membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, man lam yada qaulazzur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, falisa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada puasanya ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Yaitu maksudnya Allah enggak butuh, yaitu Allah tidak akan sudi memberikan pahala. Demikian juga seperti yang membatalkan pahala itu bertengkar, saling mencaci, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia, itu semuanya bisa membatalkan puasa.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. "Innamas siyamu minal laghwi warrafathi." Tetapi puasa itu adalah mempuasakan diri dari laghwi, ucapan yang sia-sia, demikian juga ucapan-ucapan yang menjijikkan, yang kotor. "Fa in sabaga ahadun aw jahila alayka." Jika ada orang mencela kamu atau orang yang membodohi kamu, fakul, jangan dibalas. Jangan dibalas sampai akhirnya terjadi caci saling mencaci atau saling mendzalimi. Tapi kita katakan inni shaimun, maaf saya sedang puasa, maaf saya sedang puasa. Yaitu supaya apa? Supaya pahala puasa kita itu tidak batal. Hal itu intinya dalam kita itu berpuasa itu, kita itu harus meninggalkan dua perkara itu. Yang pertama, kita meninggalkan amal-amal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan amal-amal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yaitu apa pahala puasa itu? Pahala puasa itu ya dosa dan maksiat, sehingga pahalanya bisa batal. Oleh karena itu sering saya sebutkan bahwa kita itu ibadah, kita sholat, kita puasa, kita itu memiliki dua tujuan. Kita ibadah itu, kita itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan kita itu untuk baro atau dhimmah, dinamakan dengan baro atau dhimmah. Yaitu apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Sehingga kita puasa itu apa? Gugur kewajiban. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha, karena kewajibannya sudah gugur. Dan gugurnya kewajiban itu ketika kita menjalankan rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syarat itu kita jalankan, maka kewajiban itu gugur, sehingga kita tidak dipaksa untuk mengqadha di hari yang lain. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita puasa itu tujuannya untuk mendatangkan pahala. Tujuannya itu kita mendatangkan pahala, sehingga kita itu mendapatkan banyak pahala. Maka terkadang itu ada orang yang puasa, dia puasanya sah tapi enggak berpahala. Puasanya sah tapi enggak berpahala, itu apa? Kalau sah itu berarti dia tidak mengqadha di hari yang lain, karena puasanya sudah sah. Tetapi dia enggak punya pahala, karena pahalanya dibatalkan dengan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Terkadang ada orang yang puasa, dia dapat pahala tapi enggak sah, sehingga dia itu harus mengqadha di hari yang lain. Contohnya seorang wanita, dia sudah mulai puasa, kemudian misalkan ketika mau berbuka asar keluar darah haid, maka puasanya batal. Dia harus mengqadha di hari yang lain, tapi dia mendapatkan pahalanya. Karena yang menghalangi dia untuk puasa itu adalah udzur yang syar'i, yaitu wanita yang haid. Terkadang ada orang yang puasa, dia mendapatkan dua-duanya, gugur kewajiban, kemudian yang kedua dia bisa mendulang banyak sekali pahala. Nah itu yang harus kita cari. Jadi yang harus kita cari itu, yaitu amal-amal yang mana ketika kita mengerjakan puasa itu atau sholat atau yang lainnya lah, kita bisa gugur kewajiban kita, kemudian yang kedua kita itu bisa mendatangkan banyak sekali pahala. Kemudian kita bahas di sini tentang apa saja yang dibolehkan ketika kita itu sedang puasa. Perkara-perkara yang dibolehkan ketika kita itu sedang puasa. Yang pertama, secara ringkas kita sebutkan, yang pertama, as-sha'imu yusbihu junuban. Boleh bagi orang yang puasa itu masuk waktu subuh dalam kondisi junub. Dalam kondisi junub dan dia itu belum mandi jenabat. Boleh. Kenapa? Karena mandi jenabat itu tidak disyaratkan untuk puasanya, tetapi nanti disyaratkan ketika dia itu mau sholat subuh. Sehingga ketika dia itu waktu subuh, sudah masuk waktu subuh dalam kondisi dia itu punya hadas besar, gak apa-apa. Tetapi nanti ketika dia itu mau sholat subuh, dia itu harus mandi untuk sholatnya. Sebagaimana kata Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhumah, beliau bercerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk waktu subuh, wa huwa junubun min ahlihi, karena beliau itu junub. Tsumma yaghtasilu wa yasumu. Setelah itu Rasul itu mandi dan Rasul itu lanjutkan puasanya.
Yaitu dalam kondisi apa? Ketika masuk waktu subuh itu beliau itu masih junub dan beliau belum mandi. Kemudian kedua yang dibolehkan itu adalah bersiwak. Bersiwak, membersihkan gigi. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Jika tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka untuk siwak setiap wudu. Dan di sini Rasul itu umum, yaitu umum siapa saja ketika dia berwudu, maka sunahnya itu bersiwak. Baik dia itu puasa maupun tidak. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan berarti orang bersiwak dalam kondisi puasa itu boleh. Tapi dengan syarat selama airnya tidak masuk ke kerongkongan. Kalau airnya masuk kerongkongan berarti tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kerongkongannya itu. Yaitu karena itu nanti dianggap makan dan minum. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini sebagian ulama menghindari untuk pakai pasta gigi. Menghindari pakai pasta gigi ketika kita sudah puasa. Karena takutnya itu pasta gigi itu nanti ada enzim yang bercampur dengan air ludah, kemudian kalau kita menelan ludah itu nanti enzimnya akan masuk. Dan nanti kalau masuk itu sebagai pengganti makanan, nutrisi dalam diri kita. Sehingga sebagian ulama melarang. Tetapi kalau pakainya itu siwak atau pakainya sikat gigi, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau pakai pasta gigi, sebagian ulama membolehkan. Sebagian membolehkan pakai pasta gigi, yang penting tidak masuk kerongkongan. Tapi rupanya ada sebuah penelitian, rupanya pakai pasta gigi itu sangat susah untuk menghindarkan dari masuknya ke kerongkongan itu susah sekali. Karena enzimnya itu nanti akan bercampur. Walaupun kita berkumur berkali-kali, sekali dua kali, itu belum tentu enzimnya itu keluar semua. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau kita sedang puasa itu jangan gosok gigi pakai pasta gigi, tapi pakai sikat gigi biasa saja. Kalau mau pakai pasta gigi ya sebelum azan, sebelum azan kita itu gosok giginya. Kemudian yang ketiga yang dibolehkan, yang ketiga al-maghmadhatu wal istinsyak, boleh berkumur-kumur dan boleh juga memasukkan air ke hidung ketika berwudu, selama jangan berlebihan. Jangan berlebihan sampai dikhawatirkan nanti air itu masuk dalam kerongkongan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Fabaligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Semangatlah kalian dalam istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. "Illa an takuna shaiman," kecuali kalau posisi kamu itu sedang puasa. Maksudnya apa? Kalau kamu puasa jangan terlalu berlebihan. Tapi tetap istinsyak. Yaitu tetap istinsyak, cuma jangan berlebihan. Jadi yang dinafikan sama Rasulullah itu adalah berlebihannya. Jadi kalau berlebihan jangan. Kemudian yang keempat yang dibolehkan itu al-mubasyaratu wal qiblatu lisha'im. Boleh bercumbu, mencium atau memeluk istrinya. Jadi tidur bareng pun enggak ada masalah. Selama dia itu bisa menahan syahwatnya. Selama bisa menahan syahwatnya. Tapi kalau dia enggak bisa menahan syahwatnya maka dihindarkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mencium istrinya dalam kondisi beliau itu sedang puasa. "Wa yubashir wa huwa sha'im." Dan Rasulullah juga bercumbu dengan istrinya dalam kondisi dia itu sedang puasa. "Walakinnahu kana amlakakum li'irbihi." Tetapi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa menjaga syahwatnya. Oleh itu bagi orang-orang yang dia itu dikhawatirkan gak bisa menjaga syahwat, maka dihindarkan untuk bercumbu atau mencium istrinya. Sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kunna inna Nabi SAW, kami pernah bersama Rasulullah SAW, faja'a syabun." Tiba-tiba datang seorang pemuda. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Boleh enggak saya mencium istri saya dalam kondisi saya berpuasa?" Qala la. Maka Rasulullah mengatakan enggak boleh. Faja'a syaikhun, kemudian datang orang tua. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Uqabbilu wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya dalam kondisi saya sedang puasa?" Qala na'am. Rasulullah mengatakan boleh. Qala fanadhara ba'duna ila ba'din, maka sebagian kami melihat kepada sebagian yang lain, yaitu kayak bingung kita itu. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada si A enggak boleh, mengatakan kepada si B boleh, padahal pertanyaannya sama.
Maka Rasulullah mengatakan inna syekha yamliku nafsahu, karena orang tua ini bisa menahan syahwatnya. Standarnya bukan karena tua dan mudanya, bukan. Standarnya itu dia itu bisa menahan syahwatnya atau tidak. Kalau dia itu walaupun sudah tua tapi enggak bisa menahan syahwatnya, tetap enggak boleh. Walaupun dia itu sudah tua. Jadi yang penting itu apa? Dia itu bisa menahan syahwatnya. Kemudian yang kelima, yang dibolehkan yang kelima itu tahlilud dam. Yang kelima itu donor darah atau suntikan, yaitu donor darah atau menyuntik suntikan obat kepada darahnya, yaitu mengeluarkan darah atau dia itu memasukkan sesuatu dalam darahnya, selama yang dimasukkan itu bukan nutrisi. Tapi kalau yang disuntikkan itu adalah nutrisi, yaitu pengganti makan dan minum, maka hukumnya tidak dibolehkan. Seperti misalkan gini, seperti kita misalkan vaksin, ada orang di bulan Ramadan dia vaksin sampai disuntikkan dalam tubuhnya suntikan itu. Apa hukumnya? Maka dilihat apakah dalam vaksin itu murni obat atau di dalamnya itu ada pengganti makanan dan minuman. Kalau ada pengganti makanan dan minuman, berarti gak ada bedanya dengan orang makan, walaupun masuknya bukan lewat kerongkongan, tetapi masuknya dari suntikan. Nah, jadi kalau suntikan itu berupa makanan, jadi sebagai pengganti makanan dan minuman, maka itu membatalkan, karena itu berarti sama, ilahnya sama. Tetapi kalau yang disuntik itu cuma obat, dokter mengatakan enggak, ini hanya obat saja, tidak ada nutrisi, tidak ada juga minum, enggak ada, tetapi ini murni untuk obat atau mengeluarkan darah untuk donor, dan orang itu mampu, orang itu masih kuat, maka tidak ada masalah. Kemudian yang dibolehkan berikutnya adalah al-hijama, berbekam. Berbekam, walaupun dalam masalah bekam itu banyak sekali riwayat dalam masalah ini, tetapi ada riwayat dan sebagian mengatakan itu riwayat terakhir. Rasulullah mengatakan kata Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dalam posisi beliau itu puasa. Tetapi Rasul juga mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Wallahu alam, nanti dalam masalah ini khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, orang berbekam itu selama dia masih mampu puasa tanpa memadaratkan dirinya, maka berarti bekam itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia itu berpuasa kemudian bekam sampai akhirnya dia itu lemas, sampai akhirnya sakit, kalau dia puasa, maka kalau seperti ini batal. Demikian juga buat donor darah. Donor darah pun sama seperti itu. Kalau dia donor dan tubuhnya masih kuat saja, enggak ada masalah, puasa lanjut enggak ada masalah, maka berarti hukumnya boleh. Tapi kalau dengan dia itu berdonor kemudian akhirnya dia itu lemas, sampai kalau dilanjutkan puasanya bisa pingsan atau dia itu sakit, maka batal. Puasanya batal dengan donor darah. Kemudian yang ketujuh, yang dibolehkan yang ketujuh, dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la ba'sa ayadzuqul khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Enggak ada masalah, boleh mencicipi makanan selama tidak masuk kerongkongan. Wa huwa sha'im, dan dia itu posisinya sedang puasa. Yaitu orang puasa kemudian mencicipi makanan itu hukumnya dibolehkan dengan syarat, ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang pertama itu selama tidak masuk kerongkongan. Kenapa? Karena mencicipi itu cuma di ludah, tidak masuk kerongkongan. Masuk kerongkongan malah nggak ada rasanya itu. Kan tujuan kita kan merasakan makanan kita itu sudah enak atau belum, sudah pas atau belum. Maka mencicipi itu cuma sekedar di lidah saja. Yang kedua, yang mencicipi itu hanya yang membutuhkan. Yang membutuhkan istri apa? Ya istrinya yang masak itu loh. Suaminya nggak masak, nggak usah ikut-ikutan, mau dia nggak masak kan itu. Ya, jadi yang mencicipi itu yang membutuhkan untuk mencicipi. Kemudian yang ketiga, mencicipi itu sekedar sesuai dengan kadarnya. Kadarnya itu seberapa sih kadarnya dia itu bisa merasakan. Satu tetes ya cukup gitu. Tidak boleh satu piring itu, nyicipi satu piring itu berarti nggak boleh itu. Nah, jadi sebagian ulama menyebutkan ada tiga syarat orang yang ingin mencicipi makanan itu, ada tiga syarat.
Yang pertama syaratnya tidak boleh masuk rongkongan. Yang kedua yang mencicipi adalah orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga sesuai dengan kadar. Sesuai dengan kadar, sehingga tidak boleh kita buka lebar pintu-pintu seperti ini karena bahaya. Kemudian yang kelapan, yang dibolehkan yang kelapan adalah al-kuhlu wal-qotrotu, memakai celak atau memakai tetesan air mata, yaitu meneteskan air ke dalam mata, yaitu tetesan obat, sampai akhirnya terkadang itu sampai kerongkongan rasanya pahit dan yang lainnya. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Oleh itu kata Imam Bukhari dalam sahihnya itu, walam yaro Anasun wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli li sha'imi ba'san. Anas bin Malik, Al Hasan Al Basri, Ibrahim An-Nakhai, mereka berpendapat bahwa kuhl, celak yang dimasukkan dalam mata itu tidak ada masalah bagi orang yang puasa. Kenapa kok dibolehkan? Karena kata para ulama, karena tidak ada lubang yang mengantarkan antara mata sampai kerongkongan. Sehingga ketika tidak ada lubang antara mata dan kerongkongan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau memasukkan air ke dalam hidung, misalkan hidung, diteteskan hidungnya sampai masuk kerongkongan, karena antara lubang hidung dan lubang kerongkongan itu sama, maka kalau ini nanti bisa membatalkan, yaitu puasa dia itu nanti bisa batal. Kemudian yang kesembilan yang dibolehkan itu subul ma al-barid ala ra'si wal ikhtisal. Boleh bagi orang yang puasa itu untuk menyiram air dingin di atas kepala, atau mandi, atau berenang. Ya, itu maksudnya apa? Tujuannya untuk menyegarkan tubuhnya, lemas misalkan dengan dia mandi, atau dia keramas, atau dia renang, itu dia itu bisa segar kembali. Boleh. Oleh itu kata Imam Bukhari belum mengatakan dalam babnya, bab al-ikhtisalu sha'im, bab bolehnya mandi bagi orang yang puasa. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma thauban. Pernah Abdullah bin Umar itu membasahi bajunya kain, fa'alqahu alaihi wa huwa sha'im, kemudian dipakai sama beliau dalam kondisi beliau itu puasa. Setelah itu kata Hasan al-Basri beliau mengatakan la ba'sa bil matmadati wa tabarrud li sha'im, tidak ada masalah bagi orang yang puasa dia matmadah, kumur-kumur atau tabarrud. Tabarrud itu mendinginkan dirinya dengan cara apa? Mandi, atau dia itu menyiram air dingin misalkan, atau dia itu berenang. Yang penting apa syaratnya itu? Syaratnya yang penting air itu tidak masuk kerongkongan. Kalau air itu sampai masuk kerongkongan, berarti batal. Nah itu kalau orang itu berenang dan dia itu sudah bisa berenang, orangnya itu dia ahli lah berenang itu, sehingga berenang itu hanya untuk olahraga saja itu, maka dalam kondisi puasa boleh. Tapi kalau orang itu sedang belajar berenang, yang ditakutkan nanti akan masuk mulut air dalam mulutnya itu, dalam kerongkongan dia itu, maka kalau seperti ini dihindarkan. Kemudian kita masuk bab berikutnya tentang keringanan-keringanan bagi orang yang puasa. Orang yang puasa itu nanti ada keringanan, yaitu keringanan bagi orang yang memiliki udzur untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ada orang itu punya udzur, maka boleh bagi dia itu untuk tidak berpuasa. Udzur yang pertama, keringanan yang pertama itu keringanan bagi orang yang musafir. Jadi udzur yang menjadikan orang itu boleh gak puasa itu yang pertama safar. Allah Ta'ala berfirman, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar, maka boleh membatalkan puasa dan boleh mengganti pada hari yang lain. Sehingga orang yang safar itu boleh dia itu tidak puasa. Dan orang yang safar itu nanti boleh milih dua-duanya. Boleh milih puasa, boleh, atau boleh milih untuk tidak berpuasa juga dibolehkan. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang puasa, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Silakan kalau mau puasa ya silakan, kalau mau berbuka ya silakan. Demikian juga kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, safartu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah bersafar sama Rasulullah di bulan Ramadan, falam ya'i bisha'imu 'alal muftir walal muftiru 'ala sha'im. Maka di antara kami ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Orang yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, orang yang tidak puasa juga tidak mencela orang yang puasa. Yaitu apa? Kita itu sama-sama menghormati. Nah, terus bagaimana yang terbaik? Kalau yang terbaik itu yang mana? Jadi semuanya boleh. Orang yang safar itu selama jaraknya jarak safar, selama jaraknya itu jarak safar, maka boleh dia itu memilih antara puasa dan tidak puasa.
Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, puasa atau tidak puasa, maka kita rinci. Kita rinci yang pertama, jika safarnya itu ringan, tidak ada beratnya sama sekali. Kita safar ke Jakarta naik kereta atau naik pesawat, ringan, gak ada capeknya. Maka kita katakan yang terbaik bagi orang ini adalah berpuasa. Tapi kalau dia itu mau berbuka, dia gak puasa, boleh juga. Boleh juga, karena udzur itu dia sudah memiliki udzur. Jadi kalau orang safarnya itu ringan, maka yang terbaik bagi dia itu untuk melanjutkan puasanya. Yang kedua, kalau safarnya itu berat, safarnya itu berat tapi gak membahayakan. Kalau dia itu nekat puasa, gak membahayakan. Maka kalau seperti ini, yang terbaik bagi dia itu untuk membatalkan puasanya. Kemudian kondisi yang ketiga, kalau dia itu safar, kemudian puasa, bahaya bagi dirinya. Sampai akhirnya nanti bisa pingsan, orang itu bisa bahaya. Orang seperti ini maka wajib untuk batal. Orang seperti ini wajib untuk batal. Contohnya misalkan Ramadan, orang mudik. Mudik naik motor, panasnya luar biasa, kemudian macet dan yang lainnya. Orang seperti ini maka wajib dia itu untuk batal. Kalau dia nekat puasa sampai pingsan di tengah jalan, maka orang itu berdosa. Karena kondisinya safarnya itu sangat-sangat berat. Tetapi kalau safar yang ringan atau safar yang berat, tapi dia itu gak ada masalah lah kalau puasa itu gak sampai berbahaya, maka itu nanti boleh memilih antara puasa dengan tidak puasa. Kemudian kalau kita itu misalkan safar, kita itu safar, maka kapan boleh kita itu untuk makan? Kalau kita mau safar, misalkan kita mau safar, misalkan naik kereta jam 8 pagi, kita sudah beli tiket, kemudian kita sudah mau jalan. Kapan kita itu hari ini, yaitu hari safar kita itu, kita boleh mulai makan minum itu kapan? Maka kata para ulama katakan, boleh kita itu mulai makan dan minum sebelum kita itu safar. Selama kita sudah punya niat safar dan selama kita itu sudah mengambil sebab-sebabnya. Contohnya sebab-sebabnya itu apa? Kalau kita naik mobil, kita sudah siapkan mobilnya, kita sudah siapkan semua perlengkapan dan perbekalan, nah, kita boleh untuk makan. Atau kalau kita naik kereta, kita sudah beli tiket, kita sudah siapkan baju-bajunya, maka kita itu boleh makan. Walaupun kita belum berjalan. Walaupun kita itu belum berjalan, tapi sudah dibolehkan. Kalau seandainya tidak jadi, kita sudah gak puasa tadi pagi karena kita sarapan. Rupanya kita gak jadi safar, atau kita naik sampai ke stasiun, keretanya sudah jalan. Akhirnya kita gak jadi safar. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini dia harus menahan makan dan minum dan semua pembatal puasa sampai maghrib, tetapi tidak dianggap puasa. Tapi dia harus menahan makan dan minum. Dia tidak dianggap puasa sehingga nanti dia harus mengkodok puasa pada hari yang lainnya. Pertanyaan terus bagaimana dengan orang yang kerjaannya itu safar setiap hari? Sopir bis misalkan itu. Sopir travel, setiap hari dia safar, apalagi bulan-bulan Ramadan seperti ini. Setiap hari. Pertanyaan, boleh gak dia itu gak puasa satu bulan penuh karena safar? Maka kita katakan boleh. Selama udzur itu ada ya boleh. Hatta walaupun pas genap 30 hari lah itu, atau satu bulan dia gak pernah puasa, gak ada masalah selama dia itu punya udzur syar'i, yaitu udzurnya itu karena safar. Kemudian yang kedua itu termasuk udzur yang syar'i itu adalah sakit. Orang yang sakit. Oleh itu Allah Ta'ala tadi mengatakan, "Wa man kana minkum maridun," siapa di antara kalian yang sakit, boleh dia itu enggak puasa, kemudian nanti dia itu mengkodok pada hari yang lain. Kata para ulama, penyakit itu nanti ada tiga. Penyakit itu nanti ada tiga. Yang pertama, ada penyakit yang sangat-sangat berat. Sehingga dokter mengatakan bahaya kalau orang itu puasa. Maka orang seperti ini hukumnya haram berpuasa. Hukumnya haram. Sampai dia nekat puasa, kemudian benar-benar bahaya, sampai parah nanti, maka orang itu telah mengamalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena puasanya itu bahaya bagi orang itu. Dan yang bisa menetapkan bahaya dan tidaknya itu nanti dokter yang menakar. Kemudian yang kedua, puasa yang pertengahan. Pertengahan itu yaitu sakit yang pertengahan. Yaitu kalau kita sakit, kita puasa itu menambah berat diri kita itu, tapi gak bahaya itu. Kalau seperti ini, maka nanti yang paling, kata para ulama, yang paling bagus bagi orang itu untuk mengambil rukhsah.
mengambil keringanan. Tapi kalau dia itu mau nekat berpuasa, boleh juga kalau dia kuat. Dia boleh. Misalkan dia mengatakan, saya mending puasa saja daripada saya enggak puasa, nanti harus mengkodok, repot lagi saya mengkodok. Karena kalau mengkodok puasa itu lebih susah. Kenapa susahnya itu? Karena orang-orang semuanya pada makan. Beda kalau puasa, puasa lebih enak di bulan Ramadan, karena semua orang pada puasa semua itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu penyakit yang enggak ada kaitannya dengan puasanya. Yaitu penyakit itu tidak membuat berat puasanya, tidak membuat lemes, tidak membuat apa-apa. Orang seperti ini maka tidak ada kaitannya. Berarti apa? Orang itu tetap tidak boleh membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya, termasuk yang dinamakan dengan udzur syar'i, adalah orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Kalau yang tadi nomor 1 dan nomor 2, wanita safar, kemudian juga sakit, maka tidak ada cara bagi mereka kecuali qadha. Tidak boleh bagi mereka bayar fidyah. Orang yang sakit, orang yang safar, kalau dia tidak puasa, maka dia wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yaitu udzur yang ketiga itu orang yang tua renta. Orang yang tua renta bagi dia itu adalah bayar fidyah. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Kata Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, wa huwa syekhul kabir alladzi la yastati'u shiyam fayuftir. Orang-orang yang tidak mampu puasa yaitu siapa? Orang tua renta. Orang tua renta yang dia sudah tidak mampu berpuasa, maka dia itu yuftir. Dia boleh membatalkan puasanya. Terus apa yang dia kerjakan? Wa yut'imu an kulli yaumin miskinan nisfa sha'in min hantah. Setelah itu dia itu membayar fidyah, memberikan makan kepada satu orang miskin. Terus bagaimana bayarnya itu kalau kita itu sudah tua? Kita itu bayarnya bagaimana? Kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika sudah tua renta, beliau itu cara bayar fidyahnya dengan cara masak, kemudian diundang 30 orang. Anas bin Malik, annahu dha'ufa anisiyami aman. Beliau tidak mampu berpuasa. Fasona'a jafnatan tharidin. Kemudian beliau itu membuat makanan. Wada'a thalathina miskinan. Kemudian mendatangkan, mengundang 30 orang miskin. Fa'ashba'ahum. Sambil mengenyangkan kepada 30 orang itu, maka selesai. Tetapi itu salah satu cara saja itu. Ada bisa caranya dengan cara satu hari satu kali, boleh. Atau bebas, terserah mau apa saja. Yang penting kalau bisa itu, fidyah itu makanan yang sudah siap dimakan. Makanan yang sudah siap dimakan. Dan makanan apa itu? Makanan yang biasa kita makan. Dengan menu makanan yang biasa kita makan, bisa mengenyangkan orang miskin. Kemudian yang keempat, udzur yang keempat itu al-hamil wal-murdi. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu, kata para ulama, nanti mereka itu ada dua macam. Yang pertama, wanita yang hamil dan yang menyusui, jika dia takut akan dirinya sendiri. Yaitu yang lemah itu dirinya, bukan janinnya. Yaitu mungkin dia sudah tua, wanita sudah tua, kemudian dia itu hamil. Atau wanita yang sakit, kemudian dia itu hamil. Sehingga dokter mengatakan kalau janinnya gak ada masalah, tapi bahaya bagi ibunya kalau puasa. Jika bahaya itu bagi ibunya, sehingga wanita itu tidak puasa, maka itu disamakan dengan sakit. Disamakan dengan sakit, sehingga wanita itu tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh bayar fidyah, harus mengqadha. Dan itu sebagian mengatakan, ulama mengatakan itu ijma, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, yaitu masalah seorang wanita yang hamil dan menyusui jika takut akan dirinya sendiri, bukan janinnya, maka seperti ini dia harus membayar mengqadha. Kemudian yang kedua, jika dirinya enggak ada masalah, bisa dia itu puasa sambil menyusui, puasa sambil hamil enggak ada masalah, tapi yang ditakutkan itu janinnya. Dokter mengatakan bahaya, janinnya itu bahaya, atau bayi dia pertama kali puasa, bayinya itu panas gara-gara ibunya itu puasa. Ibunya enggak ada masalah kalau puasa, tapi bayinya bahaya.
wanita yang dia itu hamil dan menyusui tidak puasa karena takut akan janinnya, maka di sini khilaf panjang sekali di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap bayar fidyah, orang itu cuma bayar fidyah saja. Ada yang mengatakan enggak, orang itu wajib mengqadha. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan enggak ada qadha, enggak ada fidyah. Enggak ada qadha, enggak ada fidyah. Ada ulama yang mengatakan wajib qadha dan wajib fidyah. Dan pendapat yang paling berat, wajib mengqadha dan fidyah, itu pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Sehingga mazhab Syafi'i itu paling berat dalam masalah ini. Tapi fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah itu banyak yang keluar dari mazhab dalam masalah ini. Kenapa? Karena wanita itu enggak bisa mengamalkan. Maka ketika wanita itu susah mengamalkan, menggabungkan dua-duanya, maka ulama itu biasanya memberikan keringanan. Keringanannya itu apa? Bayar fidyah saja. Wallahualam, kalau pendapat saya pribadi itu dalam masalah ini, setelah kita gali masalah ini, kita katakan hukum asal kalau ada orang dia itu punya utang puasa, itu hukum asalnya membayar dengan puasa yang sama. Sehingga bahwa hukum asalnya itu kita itu harus mengqadha. Maka kita katakan bagi wanita yang mampu mengqadha, maka yang terbaik mengqadha. Kalau dia mampu. Tapi kalau kemungkinan besarnya tidak mampu karena terlalu subur sekali, yaitu terlalu subur sekali wanita itu hamil, nyusui belum selesai, hamil lagi, belum nyusui belum selesai, hamil lagi, terus seperti itu. Terus sampai kapan dia itu mengqadhanya? Gak bisa waktu, ada waktu mengqadha itu. Kalau seperti ini tidak mungkin bagi dia mengqadha, maka dia itu boleh bayar fidyah. Apalagi wanita yang subur itu, subur sampai 10 tahun. Istri saya 10 tahun gak pernah puasa itu. Gak pernah puasa itu. Kalau seandainya harus mengqadha, ya berarti qadhanya 300 hari itu. Hampir setahun sendiri kan puasa itu. Sehingga gak mungkin bagi kondisi seperti ini, gak mungkin. Terus bagaimana kalau seperti itu? Ya mengqadha, membayar fidyah. Tetapi kalau misalkan wanita dia setelah hamil dia pakai kapi, sehingga bahwa kemungkinan 2 tahun 3 tahun yang akan datang itu enggak hamil dia itu, apalagi sampai steril misalkan itu dianggap rahimnya setelah itu, enggak mungkin lagi dia itu hamil. Kalau seperti itu yang terbaik bayar dengan qadha, karena tidak mungkin dia itu hamil lagi. Nah, jadi itu ada 4 udzur bagi orang yang dia itu boleh untuk tidak puasa, yaitu orang yang sakit, orang yang safar, orang yang sudah tua renta, kemudian wanita yang hamil, dan wanita yang menyusui. Kemudian kita masuk pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu, apa saja? Maka pembatal puasa itu yang pertama, yaitu kalau kita mengamalkan salah satu dari perkara-perkara ini, berarti puasa kita batal. Kalau puasa kita batal, berarti kita harus mengqadha di hari yang lain. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dan kata para ulama itu, namanya makan dan minum itu umum. Baik makanan itu bermanfaat untuk diri atau tidak bermanfaat. Selama masuk padatan dalam kerongkongan kita atau masuk cairan dalam kerongkongan kita, maka itu batal. Jika sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka itu keringanan. Rasulullah mengatakan idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu. Jika ada orang lupa sampai dia makan dan minum, hendaknya lanjutkan puasanya. Karena itu karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua adalah ta'ammudul qai'i. Sengaja untuk muntah. Yaitu dia itu sengaja. Sengaja muntah itu apa? Yaitu dia itu mengamalkan amal-amal yang dia itu tahu bahwasanya dia itu nanti akan muntah dengan amal itu. Maka Rasulullah mengatakan man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qadha. Siapa yang dia itu dipaksa untuk muntah, yaitu maksudnya itu dia enggak punya kemampuan untuk menahan muntahnya itu. Dia muntah dengan sendirinya itu. Kalau seperti ini tidak ada qadha baginya. Yaitu apa? Enggak membatalkan, lanjut lagi puasanya enggak ada masalah. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi siapa yang memuntahkan, sengaja memuntahkan, maka hendaknya dia itu mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian ketiga yang membatalkan puasa itu adalah haid dan nifas. Haid dan nifas, walaupun keluarnya haid dan nifas itu sangat mendekati waktu buka puasa, maka tetap batal. Tetap batal, dan dia nanti harus mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, pembatal yang keempat, ta'am al-huqanul ghidha'iyah.
suntikan yang itu ada nutrisinya. Yaitu suntikan yang ada nutrisinya. Suntikan apa saja, baik kalau kita di rumah sakit atau kita di rumah sendiri, tapi suntikan atau obat, tapi di dalamnya itu ada nutrisi. Selama itu suntikan yang ada nutrisinya, maka itu sebagai pengganti makan dan minum. Walaupun masuknya bukan lewat kerongkongan, tetapi selama itu adalah suntikan yang bisa mengganti fungsi makan dan minum, maka itu membatalkan. Kemudian yang ke-8, pembatal yang ke-8, jima, yaitu berhubungan intim. Kalau berhubungan intim itu bukan hanya mengkodok, itu termasuk pembatal yang parah, maka orang itu mengkodok pada hari yang lain dan orang itu harus membayar denda. Dendanya apa? Dendanya dia itu memerdekakan budak. Ini yang pertama. Jadi dia itu memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa lagi, maka dia memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Berarti kalau ada orang dia itu berhubungan intim di siang Ramadan, maka dia itu kewajibannya 2. Yang pertama, mengkodok hari itu dengan hari yang lain, dikodok. Kemudian yang kedua, dia membayar fidyah, membayar denda, membayar kafaroh, membayar dendanya. Dendanya apa? 1 dari 3 tadi, secara berurutan. Bebaskan budak, zaman sekarang enggak ada, berarti puasa 6 bulan, puasa 2 bulan. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan, maka dia itu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Pembahasan berikutnya secara ringkas, bagaimana kalau kita punya orang tua yang meninggal dunia dan dia itu masih punya hutang puasa. Kita tahu bahwasanya ibu kita itu meninggal, itu dia masih punya hutang puasa, belum dibayarkan. Bagaimana kalau seperti itu? Khilaf panjang di antara ulama dalam masalah ini. Kalau mazhab Syafi'i itu boleh dikodokkan, dibayarkan oleh walinya. Puasa apa saja, baik puasa nazar atau puasa Ramadan, itu kalau dalam mazhab hukumnya boleh semua. Tapi sebagian ulama mengatakan, bedakan antara puasa fardu, yaitu puasa Ramadan, dengan puasa nazar. Sebagian mengatakan kalau puasa fardu, puasa Ramadan, tidak boleh walinya membayarkan. Terus bagaimana kalau walinya tidak membayarkan? Maka nanti walinya itu membayarkan fidyah. Dibayarkan fidyah. Fidyahnya diambil dari mana? Dari harta warisan. Fidyahnya diambil dari harta warisan. Tetapi kalau walinya itu berpuasa atas nama si mayit, enggak. Kalau itu puasa Ramadan. Tapi kalau puasanya itu puasa nazar, maka walinya boleh membayarkan. Tetapi, fahami di sini, tetapi itu berlaku bagi orang yang dia itu selesai bulan Ramadan, masih ada waktu dia itu untuk mengkodok. Contohnya misalkan gini, dia seorang wanita misalkan haid 1 pekan. Selesai Ramadan, dia itu 1 bulan lagi meninggal gitu. Setelah 1 bulan meninggal orang itu, nah, dalam kurun 1 bulan itu boleh bagi dia itu kan ada kesempatan untuk mengkodok. Dia gak mengkodok, maka itu baru kita bahas. Pembahasan tadi itu masih di situ. Tapi kalau dia itu Ramadan belum berakhir meninggal, dia punya utang 6 hari. Ramadan belum berakhir meninggal, setelah itu dia itu enggak sempat untuk mengkodok karena sudah meninggal itu. Maka kalau seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban bagi dia tidak mengkodok walinya, demikian juga tidak bayar fidyah. Jadi sebagian kalau dalam mazhab Hambali, mazhabnya. Jadi kalau mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Imam Ibnu Hazm, boleh semuanya. Puasa Ramadan, demikian juga puasa nazar boleh dikodok sama keluarganya. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad tidak. Kalau pendapat Imam Ahmad dibedakan antara puasa Ramadan, demikian juga puasa nazar. Kalau puasa nazar itu boleh dikodokkan sama walinya. Tetapi kalau puasa Ramadan tidak boleh dikodok sama keluarganya. Ya, sebenarnya sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat secara ringkas fikih puasa sebagai bekal kita saja ketika kita mau masuk Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.